Minimum saya antara 7 sudu satu hari. Minimum. Ah, saya pun tak tahu berapa banyak saya minum sebab banyak. Setelah dia tu duduk gini dia masuk saya masak pun. Ah, tu yang saya cerita tadi. Dia tak tahu. Boleh letak agak pun nasi. Ustaz sudah reverse sekarang kan. Jadi belikan bila dah diisytihar bahawa ustaz dah sihat. Dia apa perlu jadi ustaz? Alam lah dia makan pisang, potensi banyak pula. Apa perlu ni? Kita patah, baru patah kaki. Kan, kita baru patah kaki, baru bersambung tulang. Kan, boleh tak kita nak berlari? Oh, jangan gaduh lagi lah. Haa, jangan nak gaduh kan. Sebab saya dah banyak tengok orang yang gaduh. Kan, dia sakit yang kali kedua, lagi teruk. Bukan sakit buah pinggang je, orang yang stroke. Stroke kali kedua lagi teruk daripada stroke yang pertama. Orang yang tak kira apa jenis penyakit kan, yang tadi kedua lebih teruk daripada yang pertama. Faham cakap kan? Maknanya tak kisah tu segi je. Seolah-olah kita mengiyakan pula kata-kata orang bahawa dah kena pergi manis, tak ada maknanya. Maka pasal seolah-olah ni tak akan baik sampai bila-bila. Jadi macam seolah dalam penjagaan semua lah. Tentu berbincang ni tak akan baik maknanya. Tak akan jadi satu seolah-olah kau ni dalam keadaan beri hati-hati sama. Ya, begini Ustaz. Kan? Balik pada cerita accident tadi kan. Kita dah accident kerana kita cuai ataupun kita selopono kan. Orang kata selopono kan. Kan? Bawa KT hutan. Kan? Lepas tu kita accident. Lepas accident kita dah repair KT kita. Adakah kita nak jalan selopono lagi? Kalau kita buat main hentam lagi, maknanya kita dah jatuh bodoh dah. Jadi apa ni? Macam es krim macam terang ini kita kan. Selepas dah boleh kan, kalau nak nak makan lebih sikit pun seminggu 2 hari ataupun 3 hari. 3 hari itu banyak sangat lah kan. Seminggu 2 hari kan, makan lebih sikit kan, ataupun yang sebelum tu pantang, yang pantang. Macam saya sendiri, saya masih meneruskan pantang sebab saya test kan. Bila saya test, saya cuba makan kopok kan. Saya makan kopok kan, urea saya naik kan. Mungkin kerana ikan, mungkin kerana ajinomoto yang tinggi dalam tu kan. Saya selalu ambil darah kan. Doktor selalu ambil darah 4 bulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali saya ambil kan. Sebab ambil darah kan mahal pun, RM29 dan pergi lab clean kan. Dan KBJ kan. Kat sini 60-90. Jangan pergi ni. Bawa bawa kad hospital ataupun apa-apa data report hospital, pergi dekat KBJ ni. Buat sendiri, bukan yang doktor suruh. Kan, macam kita ya. PKPJ ni cara bos bila ikut je. RM29 kan. Kan. Kalau dia tak bagi, dia tak. Bagi tahu dia ada kan. PKPJ RM29 kan. Ada. Tapi Ustaz, kalau orang tu dah tekan nak order sis, kalau dia makan minyak, sebabnya banyak benda tak ada makan kan. Jadi kita boleh tanya tak, tak juga. Dia gini kan, saya selalu cerita jangan fikir pasal sembuh. Jangan fikir pasal sembuh. Yang fikir yang dekat dulu kan, fikir yang dekat. Yang dekat adalah nak nak tingkatkan kita punya tahap kesihatan kita kan. Contohnya saya yang sebelum tu terbaring je kan, dapat boleh berjalan satu hari, itu dah kira satu nikmat besar dah. Itu kan, biar benda tu datang sendiri kan. Kita just buat je, buat kan. Jangan pandang yang terlalu besar kan. Kalau pandang terlalu besar, dia akan jadi stres. Banyak kawan kita yang stres kan. Lalas sekali kan, yang terbaru-baru ni kerana stres juga kan. Lala sekali pergi hentam belut apa semua macam ya. Kan, dan dah tak ada dia buat macam tu kerana terang pada seorang doktor kan.
Dan juga pada doktor, dia buat macam tu. Tapi tak tahu lah kan, kita pun tak nak kata kan. Apa yang asal dia, cerita asal dia saya tak tahu juga. Saya cuma dapat daripada kawan dia. Tapi hasilnya, kan badan yang rosak kan. Jadi, pada saya, simple saja. Yang kita kena belajar. Dan lepas tu, kita kena rehatkan kita punya badan. Kan, rehatkan badan. Dan bagi makan dia, bagi badan makan, badan makan sekadar yang dia mampu. Sekadar untuk dia, untuk maknanya sekadar untuk hidup. Kan, yang betul-betul sekadar untuk hidup. Sebab buat dia stress lah, dia jadi balai. Dia buat mana dia jadi cara nak. You tahu grup saya ni kenal saya berapa lama? Baru kena tahu. Tak, dah durian apa ni? Tak, 2 tahun dah tak makan durian. Tempoyak saya makan juga sikit kan. Sebab tempoyak dia punya potensi lebih rendah daripada durian. Saya makan pun dalam secupit, 2 cupit gitu kan. Kadang nak rasa kan. Banyak benda yang saya kata jangan sebenarnya saya makan kan. Tapi saya makan itulah sikit-sikit je. Ambil rasa. Kalau kami dari Pakistan Indian Food, Pakistan Indian Food memang tinggi potensi. So, what about Atta? Atta tinggi potensi. Because we because it's white flour, has wheat flour. So is it recommendable? Because that's what we eat. It was every night. Saya recommend cuba lah. Kan? Sebab saya pun join group CKD Pakistani dengan India. Kan? Ada international group WhatsApp pun saya join. Ya, doktor-doktor lainnya pun recommend cuba. Saya lupa apa nama dia, ada Indian food juga. Nanti ayu masukkan dia dalam tujuan. Sekarang ni dia orang asyik gaduh dia. Gaduh apanya antara Indian dengan Kashmir. Saya bukan apa ni tengok. Para semua yang sakit kan. Ayu nak fokus. Kau politik. Haa, dia orang politik. Okay, if we don't talk about that because that is entirely different. So, what about gadinya, something that we all have. Gadinya roti. Gadinya saya sendiri makan, sebenarnya saya tak suka makan. Kan, ini yang malas makan juga. Gadinya ni processed food. Bila processed food, ada benda-benda. Yang pertama sebab kita susah nak kira kaki ni. Kita susah nak kaki berapa potassium dia, berapa fosfat dia, kan, berapa sodium dia. Satu. Yang keduanya, bila proses pun, sebenarnya genetik makanan itu dah berubah. Dia sebenarnya dah, kalau sebelum ni orang berhentang GMO, dia dah GMO dah. Genetik dah berubah. Kalau kita masak pun, genetik dah berubah sebenarnya. Berbanding kita makan raw kan, makan yang mentah. Tapi itu mungkin baru kali pertama berubah. Tapi kalau yang proses food ni, dia dah banyak kali dah berubah. Dah berubah berkali-kali. Daripada tepung yang ada serat, dibuang serat, kemudian dijadikan itu, dijadikan ini, dijadikan ini. Kan? Banyak, terlampau banyak level ubah dia. Boleh, saya boleh suggest sourdough lah. Nanti saya ajar macam mana nak buat. Tapi rasa nanti sama macam di atas lah. Cuma dia biar dia masam sikit sebab ada. Tak apa dia buat juga kan? Boleh lah. Makan benda yang ikhlas masakan. Dalam dia sudah baik. Benda yang macam. Nanti saya buat kelas saya. Ya, kelas masakan. Dia semua wajib buat. Kelas masakan kan, Bali. Sebab sourdough saya dah pain macam ni. Macam saya ajar you all buat kambuja, saya ajar you all buat kefir. Lama-lama ibu dia saya habis dia bagi kat orang. Lepas tu orang tak jaga, lepas tu mati. Jadi saya ni nak kena lah minta lagi pada orang lain kan. Jadi sekarang ni saya punya sourdough dah mati. Dah habis. Nanti saya minta ada nanti saya akan ajar buat. Saya dulu awal keringkat sakit dulu, semua benda saya buat sendiri. Cuka saya buat sendiri.
saya tanam sendiri kan, tapi sekarang saya terlumpat lah. Sangat sangat terlumpat. Sampai simpul. Kau pesan? Kita ada 4 minit. Cepu mahal 4 minit. Dulu sihat, di Japan, enjoy semua. Kemudian sakit, lepas tu makan terhad. Apa perasaan saya? Saya rasa okey. Yang pertama sekali main kita tadi. Macam saya dah dah lekat di otak saya tadi. Saya tak nak mati macam tu. Saya tak nak mati dalam dada. Jadi jadi semua benda lain saya rasa dah jadi ringan lah. Macam tadi saya kata jangan fikir benda besar lah kan. Macam sembuh tu benda besar. Tapi fikir kehidupan selepas mati itu bukan besar. Apa jadi aku selepas ni? Apa jadi aku selepas ni? Rasulullah pernah pergi pada satu pantai dan pernah pergi dalam pantai. Dia celup jari dia dalam air kan, air laut. Celup air jarum, dia angkat, dia tunjuk, inilah dunia.